Gratis tanpa diamond, cok. Mantap. Kita langsung tukerin aja di sini dan yo, balik lagi bersama gua Febri di channel ini, anjay. Oke, masih di channel terjantik di sini ya. Dan di video kali ini gua mau ngebahas updatean terbaru ya seputar Free Fire ini tentunya. Dan gua juga mau ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya dapetin bundle secara gratis tanpa diamond. Bisa banget cuy, tonton videonya sampai habis. Dan juga sebelum gua mulai lebih lanjut, pastikan kalian itu udah subscribe dulu ya channel ini, karena biar kalian itu nggak ketinggalan cuy update-update terbaru dari channel ini kayak gitu. Oke, dan sekarang gua mau ngebahas updatean dulu ya, sebelum gua ngebahas cara dapetin bundle gratisnya. Gratis di sini gratis tanpa diamond cuy, serius. Bisa pokoknya. Dan di sini itu ada triple login. Ini eventnya tanggal 26 kemarin ya, bulan 6, dan sampai tanggal 1 bulan Juli. Di sini kalian login satu kali bisa dapetin gold voucher ya, satu. Dan kalian login kedua bisa dapetin loot crate Star Soul. Dan kalian login ketiga besok itu bisa dapetin diamond voucher. Mantap kali, gratis, cuk. Dan di sini main patch baru, kalian main capai top 5 di mode squad 5 kali bisa dapetin gold voucher ya, 3 gold voucher, lumayan lah. Nanti buat spin di gold voucher itu, gold royal, ada bundle terbaru juga. Di sini capai top 5 di mode ranked 10 kali, kalian juga bisa dapetin loot crate Star Soul 3 biji. Waduh, mantap yo. Dan di sini juga kalian capai top 5 di mode spray and pray 15 kali. Kalau belum tahu kalian, itu mode spray and pray itu adalah mode baru ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Di sini juga kalian bisa dapetin bounty token selama 7 hari, cuy. Waduh, lumayan, lumayan banget nih 7 hari. Dan terakhir kita capai top 5 di mode apapun 20 kali, kita bakal dapetin skin surfboard lightning strike. Mantap, 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 mantap. Oke, karena terlalu baik ya di sini. Dan di bawahnya lagi ini di tab download expansion pack. Kalian kalau habis update itu pasti kan ada tuh disuruh download expansion pack. Dan kalau kalian udah selesai download, kalian juga bakal dapetin 5 gold voucher cuy. 5. Lumayan buat spin nanti di Luck Royal ya. Oke, jadi di sini kemarin udah gua download, kita klik ambil aja. Dan di sini juga gua bakal klik ambil juga, ini juga. Ini pokoknya gua ambil-ambil aja yang gratis. Kayaknya nggak dapat permanen. Jadi ya login ini udah ya, coy. Oke, lanjut lagi ke ini ya. Kemarin itu ini patch update-nya ya, kalian bisa baca sendiri. Banyak dari kalian pasti udah tahu dan apalah. Oke, di sini ada karakter baru cuy, namanya karakter Rafael. Si botak ini ya, si mafia anjay. Mana, cuy? Nah, ini. Nah, si karakter Rafael ini itu punya skill kayak silencer gitu, cuy. Dia nembak tapi nggak kedenger di map, nggak kelihatan kayak gitulah. Pokoknya kayak pakai peredam gitu beberapa detik skillnya. Dan ini si botak bahaya. Oke, kita beli nanti aja. Dan kita bahas apa lagi ya? Oh, Luck Royal tadi, cuk. Oke, di Luck Royal ini Gold Royal ada bundle terbaru ya. Nanti kita bakal spin juga ini. Kalau di sini videonya udah beberapa menit, nanti mungkin bakal gua spin di next video aja ya. Ini bundlenya lumayan keren juga sih. Ini kayak rider gitu ya, pembalap. Anjay, udah kayak pembalap. Oh, ini tadi ada senjata yang gua dapetin, cok.
Oke, langsung aja kita bahas ya caranya dapetin bandel secara gratis tanpa diamond. Oke, tanpa diamond, perlu kalian ketahui tanpa diamond ini itu kita membutuhkan FF token, cuy. Bagi kalian yang belum tahu, kita masuk aja langsung ke shop dan di tab redeem ini kalian cari FF token, cuy. Nah, di sini kalian bisa dapetin bandel terbaru ini, cuy. Nah, nanti bakal kalian dapetin kayak gini ya kalau kalian beli semuanya satu set itu. Ini juga temanya masih kayak ini emang rider, cok, tulisannya Red Rider, anjay. Oke, berarti ini nama bandelnya Red Rider. Oke, ini pembalap, ini yang versi cewek, tapi yang versi cowoknya di ada di Gold Royal tadi ya. Berarti di sini itu per itemnya topi 50 FF token, baju 50 FF token, dan celana dan sepatu juga sama 50 FF token. Di sini gua langsung aja beli ya karena FF token gua 1500. Dan bagi kalian yang masih mempunyai FF token itu, kalian bisa dapetin bundle ini ya, tukerin aja. Ini tuh gratis tanpa diamond, cok. Mantap. Kita langsung tukerin aja di sini dan kita bakal pakai langsung ya nanti. Oke, udah gua beli semua dan coba kita pakai di karakter Neng Kelly ya. Kelly. Kok pakai kadal hijau gitu. Nah, kita pakai yang ini, cok. Oke, udah. Widih. Aduh. Ini terlalu ketat ya pakaiannya. Dan ini itu merah, berarti gua pakai senjata Scar Blood Moon aja ya biar kelihatan serasi gitu, cuk. Scar Blood Moon. Mana sih? Nah. Mantap. Udah sama ya ini serasi. Dan di sini juga ada ini ya. Mode baru spray and pray ini cuman di medok berarti ya. Gua belum coba ini, nantilah. Nanti kita coba. Dan di sini ada apa lagi ya, pet, cuy? Nah, petnya ini ada yang baru tapi belum dibuka ya. Belum tersedia di shop, maksud gua ini petnya itu panda, cuy. Bagi kalian yang belum tahu, ini skillnya itu adalah memberikan 4 HP setelah kill, kayak gitu, cuy. Bukan HP handphone ya, tapi itu kayak nyawa di dalam game, kayak gitu, nyawa di karakternya. Dan di level berikutnya memberikan 7 HP setelah kill. Oke, pet level 5 terbuka. Oke, jadi kalau udah level 5 itu kalian bisa dapetin skillnya ini, bisa pakai skillnya kayak gitu, cuy. Ini tuh mungkin nanti dijual dengan berapa diamond ya, harganya 350 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, cuy. Oke, siapa yang setuju gua bakal give beberapa orang yang beruntung buat dapetin panda tadi, cuy, pet panda. Coba komen bawah setuju atau enggak, cuy. Kira-kira mungkin berapa orang ya? 5 orang kali ya. Boleh 5 orang. Nanti gua bakal acak seperti biasa ya di random comment picker itu nanti. Bukan sekarang, cuy, bukan di video ini, tapi nanti. Videonya nanti, cuy. Oke, di sini mungkin gua cuman bahas itu ya, updatean terbaru dan juga cara ngedapetin bundle ini tanpa diamond. Mantap. Di sini juga ada ini ya, Grandmaster, cuy. Grandmaster di atas master. Oke, di sini kita cek dulu. Kok di sini cuman mentok di master gitu, cuy? Kenapa gitu? Why? Masa iya cuman master? Kayaknya udah di Grandmaster deh. Kita coba cek di globe. Oh, ini. Ini kawannya Leda, cuy. Ini udah Grandmaster juga. Gila, skornya 3800, cuy, baru 1 hari. Gara otak dia. 47 kali match padahal. Widi. Gila ya, 1 hari dihabisin buat ngereng doang. Bagaimana dengan kehidupan realnya, anjay? Oke, sebenarnya gua mau ngegacha ini ya di Gold Royal, tapi berhubung durasinya ini udah cukup lama, jadi mungkin gua bakal ngegacha ini di next video aja ya. Di sini gua udah siapin 302 tiket.
apakah gue bakal habisin tiket lagi atau malah kita bakal habisin pakai gold ini cuk. 28.000 anjay. 280 cuk. Oke, semoga aja enggak nyentuh gold kita ya buat upgrade nanti cuk goldnya. Kita cukup pakai tiket, semoga aja dapat dengan 302 tiket ini. Semoga aja. Garena enggak pernah baik sekarang, lambing. Oke, di sini juga di shop guild itu udah di reset ya. Bagi kalian yang pengen dapetin ini weapon voucher royal dan juga diamond voucher royal, kalian cukup masuk di guild shop. Kalau kalian belum gabung di guild, silakan kalian join di guild dulu ya, minimal level 3 lah atau level 4 kayak gitu cuy. Oke, jadi di sini gua udah ada guild dan kita tukerin enggak ya? Tuker lah. Max gitu cuy. Nah, kita tuker lagi cuy. Berapa lagi nih pet food buat apa, udah punya banyak anjir ini, udah punya banyak juga. Famas nggak pakai famas gue cuy. Scar udah punya anjir, maksudnya udah punya yang lain. Scar cupid kan AK boleh sih AK, tapi nanti aja lah. Oke, mungkin sampai di sini aja ya gua ngebahas event update baru cuy. Oke, mungkin sampai di sini aja gua ngebahas updatean terbaru dan juga dapetin bundle tanpa diamond ya. Menurut kalian ini gimana coba bundlenya? Coba komen di bawah worth it atau enggak buat kalian tukerin atau token jadi bundle ini. Oke, mungkin sampai di sini aja gua pengen cabut and stay with Chan Gaming. Bye bye.